Aku tak akan memiliki. Oh, itu kita. Iya masih ingat itu sih. Iya. Nah, apa sih? Orang itu rengit. Karena sana itu bukan rengit tapi kesel kayaknya. Biasa we Pak Gunawan, acung mah beres-beres di kabup TV. Si Mamang kemana? Wah ini handphone, jorok si Mamang mah nyimpen. Wah ini si Mamang ini kamera nano tilu. Mang! Ya acung ya, kenapa? Mamang lagi di baju dulu, bentar tunggu dulu. Wah, Mang! Mang ya telepon Mang! Tinggalin telepon nanti saya. Wah WhatsApp Mas Benny. Benny Jenggo. Acung apal, Acung. Oh iya, Mang emang Mas Benny KPI-in, Mang. Acung angkat dulu aja. Oh, itunya. Urang angkat teh. Wah, murang, Mang. Diangkat cuma di alun. Wah, untung enggak pecet loh speaker-nya by the way tidinya. Halo. Halo. Wah. Ini Bor. Sanes. Wah. Baud. Si Bor mana Bor? Ini Mas Benny. Iya. Ada perlu apa sama Mamang? Sudah lama aja gak ketemu. Wah. Mau mampir nih. Mamang masih di belakang. Lagi apain? Nanti atuh lihat lu mau video call. Oh jangan, bisa lagi kamar mandi. Oh iya. Nanti saya acung sampai. Gimana Mas Ben? Iya, saya tuh mau nanyain cuankinya. Waktu itu teh gimana rasanya, enak nggak? Wah tete ti Mas Ben. Iya tuh saya. Aduh, acung mangan kebagian hiji. Kayak amang nggak tuh ke warungnya, ke kedainya? Acung masih nggak masuk. Ada kan sekarang di Sibor di Jakarta terus, jadi susah ke Bandung ya. Wah ini Mamang, si Mamang nggak lagi ada di Kabup TV. Oh iya, wah mau ada siapa itu di Kabup TV? Mas Ben mau kesini. Oh iya benernya. Kata si Mamang tadi. Kata Mamang tadi Mas Ben mau kesini. Oh iya benar, jadi oh iya janji aja tadi lupa. Wah. Sok atuh. Gini ya nggak pakai skenario mah lupa. Ya udah tuh ya. Sok sampein ke Sibor. Cuan kina tong lah dateng. Wah. Siap. Masih kei benang cuangki. Ini. Udah banyak orang gini, Cung. Kamu gak ngasih tahu Mamang? Mamang mah dari tadi udah dipanggil sama Acung juga. Cicing weh dihanap didinya. Nanaonan atung sekolah teh cicing. Tadi Mas Ben nelepon. Oh iya? HP-nya murah tuh, Mang. Oh iya, susah kok. Ambilin kok. Yaudah. Udah janjian kok. Minggu ini mau kesini. Dan ya sekarang gitu, Cung. Wah, bawa cuan ke 5. Mamang mau dibere. Acung mau ke bawah dulu ya. Besok kamu ke bawah dulu aja beres-beres, siapa tahu nanti ada ini juga yang harus disiapin. Siap Mangnya Acung ke bawah dulu. Hei, eh, Namang Bor. Alhamdulillah sehat. Kang Ben. Aduh lama tak berjumpa ini. Iya, udah lama. Ini pisan. Dari tadi di depan. Dari pagi saya di sini. Dari pagi. Adan dari Adan awal. Sama siapa aja kesini? Ini bersama teman-teman nih dari kafein. Bareng teman-teman mana? Yudi, mana teman-teman? Ayo sini. Aduh. Sehat Kang? Ada Mas Iko. Oh ini ya. Nah ini saya ini. Duduk dulu aja. Mau kenalin nih. Dulu. Dan Kabel TV sekarang ini udah lengkap dan band kafein. Ini berarti sekarang sehat? Kemana aja ya. Mas Yud? Gimana, Boril? Udah lama ya kita nggak manggung bareng juga ya? Oh iya.
2008 2009 2009 tuh waktu masih Aral jadi band pembuka di sana. Sekarang gimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kabob TV waktu itu pas mau pencarian vokalis sempat mau datang juga ke Kabob TV, cuma waktunya waktu itu sibuk banget ya Mas Ben gitu ya. Iya benar. Sibuk. Iya, kadit kadit ya biasa kayak gitu. Dan sekarang tuh udah datang vokalisnya juga. Aduh, kenalin dulu dong Mas Ben, kenalin dulu dong. Ini namanya keren. Halo Kang Boril. Halo. Bukan itu. Salah ya? Bukan ya? Aral, Cikin. Siapa namanya? Kenal Cikin Muhammad. Cikin Muhammad. Wah, saya kenal ini. Cikin tuh kayak kenal nih ya? Iya. Cikin tuh dari kecil juga udah nyanyi kan? Itu Cikita Medi kayaknya. Cikinta Medi. Antu itu biasa hari ini. Biasa. Jadi gimana sekarang formasinya baru dan pastinya band Kafein. Nah ini yang nanyain kemarin, Kafein kemana? Kafein kemana? Jelasin dong Mas Ben gimana dong? Ya. Jadi ada fase transisi sih kemarin tuh dua. Ya tidak. Ya kaget juga lah dari formasi kemarin terakhir manggung ya. Bulan Juli itu, kemarin itu kita masih ya berlima ya dengan promosi kemarin. September itu tiba-tiba kaget ya Rudy resign. Ya saya juga akhirnya harus gimana nih, kita tetap kita juga harus bergerak juga ya, berkarya terus. Jadi kita membangun si kafe ini aja supaya tetap utuh. Akhirnya kita bikin audisi ya, vokalis ya. Oh, oke. Okay. Alhamdulillah lancar sampai sekarang dan ini ketemu ini. Dia ketemu Cikin ya. Alhamdulillah. Oke, berarti kemarin tuh tapi prosesnya cepat banget, enggak sampai makan waktu lama ya. Enggak lama. Soalnya alhamdulillah pas begitu pembukaan audisi tuh membeludak ya yang ikutan, kita juga enggak nyangka ada 100 lebih ya. 100 lebih. Jadi wah ternyata yang ikutannya banyak ya. Seru gitu ya. Akhirnya kita mengarah ke lebih cepat lah karena memang ini akhir tahun juga, momen juga, ya biar cepat juga, biar cari tahun baruan ya. Lumayan. Jadi memang kita harus tetap juga, memang waktu itu tuh ada sesuatu yang, apa sih ya, yang nanggung. Kita memang mau masuk recording sih kemarin tuh, kejadiannya tuh. Jadi sekarang peralihan ada vokalis baru, memang arahnya ke situ juga. Selain off-air malah sebenarnya efek dari semua karya yang keluar ya. Jadi memang kita harus bergerak ke situ, cari vokalis dulu. Ah ini saya mau nanya dulu, Mas Ben, Mas Yudia, saya mau tes nih. Wah di tes aja. Langsung di tes. Bahaya ya. Senior. Bukan masalah senior, tapi kan ini awalnya gimana sampai pas, gimana ceritain dong? Cerita audisi berarti ya, Kang? Iya, dari pertama gimana? Dari pertama sih dengar kabar kalau Kang Rudy Hengkang dan Cikin sempat lihat beberapa podcast di YouTube tentang Kang Rudy dan tadinya nggak tahu ada audisi ya, nggak tahu ada audisi, ternyata dikasih tahu temen lewat Instagram, Kafein buka audisi katanya lagi itu. Akhirnya coba-coba ikut, memberanikan diri karena setiap ngeband pun sama band di kota asal di Cirebon sering bawain lagu-lagu Kafein gitu, yang hits-hitsnya ada beberapa lagu. Yang mana coba? Kau yang telah pergi sama Hidup Bukan Damaikan Hatimu. Itu jadi setlist panggung buat manggung, buat ngamen buat atau ngamen gitu ya. Perform. Jadi zaman-zaman SMP juga udah tahu lagunya karena saya paling muda di sini ya. Iya. Mas, paling muda. Sama Mas Ben. Mas Ben masih muda. Oh iya, jadi muda. Muda-muda pada zamannya. Ya soalnya SMP udah tahu Kafein dan lagunya hits banget itu yang Kau Telah Pergi, dan gak nyangka sih bisa sama band legend dan duduk bareng. Wah hebat dong ya, berarti akhirnya Cikin berarti udah ada dari dulu ngefans banget gitu ya? Ngefans sih gak terlalu ngefans sebenarnya ya. Ini objektif ya. Cuman langsung di-cut, diganti langsung di-cut. Enggak, karena Cikin suka sama band-band Indonesia kan banyak gitu, banyak. Jadi ada lagu-lagu yang hitsnya Cikin suka gitu, kayak Kafein, lagunya juga bagus. Jadi ngefans sih enggak, tapi antusias aja, maksudnya wah lagunya keren nih, lagunya enak nih, yang
kalau kata anak sekarang mah gua banget gitu, gua banget lagunya dan ya harus ngefan kalau sekarang karena udah jadi bagian. Sekarang tuh Kavin udah maksud udah 26 tahun kan? 26 ya, tahun dan sekarang lagunya pun masih sering dibawain juga sama saya milenial-milenial kayak gitu kan. Kan pernah termasuk, bawain dulu. Iya. Sama Aral juga bawain. Yang Aral ya. Yang mana coba? 2009 lagu ATM dulu. Coba. Oh. Yang mana lupa itu waktu itu. Aku tahu. Oh yang aku tahu kan memiliki. Oh, itu kita. Iya masih ingat itu sih. Iya. Iya. Oke. Jadi Mas Ben dengan adanya vokalis baru sekarang, ya Mas Yud, terutama Mas Yud sama Mas Ben ya paling lama di sini gitu kan, di kafe ini. Gimana nih bakalan ada apa nih? Orang terungit. Itu bukan ringit tapi kesel kayaknya. Sahile. Aduh. Jadi gimana tadi? Kedepannya ya. Kedepannya bakalan ada sesuatu. Boleh dong dikasih tahu sedikit. Oh. Kedepannya kita setelah mendapatkan vokalis baru kan ada beberapa plan yang tertunda ya seperti pembuatan single dan album untuk album atau single gitu. Kita kayaknya ada beberapa yang sudah di-tag juga. Ada yang di-tag juga? Akan di-tag sama Cikin. Cikin ya. Dan untuk kedepannya kita ada plan untuk anniversary yang ke-26. Ke-26. Udah persiapan juga, berarti tinggal ditunggu aja Kabel TV. Iya. Teman-teman Kabel TV, jangan lupa. Berarti nanti di media sosialnya di KPN Band Official ya? Iya, betul. KPN Band Official. Nah, jangan lupa di follow dulu Instagramnya nih. Semua Mas Ben, Cikin. Ini namanya, ini security ini. Masih Iko ini, bisa aja. Kenapa serius banget di pinggir posisinya pakai kacamata hitam, nggak ngobrol. Security berarti. Namanya sama warna putih. Oh iya. Waduh, rame oi. Mana? Eh, Cun. Wah, mana Cuanggi? Bener, Cun. Abang nanti kali itu lah ke kedainya. Waduh, tadi ini. Diantar sebenernya. Bang, tadi ini telepon mah tong ada sih. Nyalima. Mamang mau diberi, oh jadi teka bagian deh nyantos. Wah, itu cuma ke anak belinya. Menuju ngobrol. Atas segitu? Atas, wah iya mah. Rame. Iya mah ngehore, wah nyambung keno tadi. Ah, sekarang berarti persiapan untuk anniversary lagi ya. ke-26. Nah ini Mas Iko. Mas Iko, gimana nih tanggapannya untuk kafein yang kedepannya juga? Yang pertama mah ulang tahun. Ulang tahun maju ulang kan? Tahun, ya, ulang tahun kafeinnya ke-26. Ya terus ini Mas. Single yang terbaru. Yang diisi oleh Chicken. Chicken ya. Dari Chicken sendiri ya. Udah prepare apa nih untuk prepare, nanti? Prepare yang pasti prepare mental ya karena harus mental harus. Karena siap nggak nih? Siap Kang. Oh, siap. Harus siap? Siap dong. Siap. Justru kan. siap. Sebenarnya kalau mental untuk penonton sih udah lumayan terbiasa ya. Cuma ya, mental aman lah ini. Mental dengan si akang-akang senior ini yang mesti dibangun di panggung nih yang jadi. Ya, mental yang harus kuat dan ngimbangin sang legend di atas panggung seperti apa biar nggak jomplang aja sih. Jomplang ngerti kan? Ngerti itu yang di maksud yang jomplang sih. Jomplang itu yang bawa diancelongkan yang aksi tadi harus bawa ya. Mental sama prepare lagu-lagu sih, lagu-lagu kafein yang dari album pertama sampai album terakhir harus Cikin kuasain semuanya. Oh iya dong, ya, wajib itu ya? Wajib, berarti wajib benar. Ada berapa SSR kemarin? Kemarin 17. Baru 17 nih ya? 17 kan. Oh gitu ya. Berarti kalau memang kalau sesuatu hal itu kalau sudah jodohnya itu bakal lancar ya ke depan. Amin. Sekarang mau nanya lagi nih Cikin. Boleh. Ada lagu yang spesial nggak buat Kafein sekarang di posisi sekarang? Lagu spesial dari yang ciptaan Cikin gitu. Oh, ada beberapa mungkin masuk sama karakter Kafein ya. Cuman Cikin belum tahu nih Kang Benny, Kang Iko sama Kang Yudi mau bikin new Kafein seperti apa ke depannya. Karena yang Cikin dapat dari Kang Benny itu karena pengen keluar dari zona yang dulu ya Kang ya musiknya betul. Jadi mungkin bikin fresh yang baru jadi mau tahu dulu nih ke lagu Kang Benny seperti apa
Kang Yudi seperti apa, Kang Iko seperti apa, nanti biar Cikin yang ngimbangin buat bikin lagu yang satu alur. Jadi aja saya gini apa? Gimana? Pokoknya ya ya sekarang kafe dia, sekarang kafe dia warnanya Cikin aja ya. Tadi udah pada makan belum ini? Belum. Kalau nunggu Acung lama kan, ya udah harus jampe-jampe aja. Jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lung. Pat. Thanks Aram ya. Wah. Makasih Aram. Thank you. Thank you ya. Makan aja. Turun. It's the best ini mah lah. Pokoknya kebab paling the best ini mah euy. Asli the best. Kabob. Premium kebab. Mantesan itu. Nikmat ini mah. Yang premium. Makanya saya kesini ya. Ini tadi maafin nggak nanya dulu langsung disediain aja ini rasa apa Mas Jud? Ini rasanya full beef. Full beef, beef ya? Oke lah, enak banget. Mas Ben? Ini mah smoked beef, aduh. Smoked beef. Smoked gitu. Kalau chicken rasa chicken nggak? Smoked beef. Rasa yang chicken. Pernah ada sih nggak? Ini beef Italiano. Beef Italiano. Ya. Oh numero uno. Numero uno. Lazzetto. Pakai cappuccino. Iko. Iko. Saiko Iko. Full beef. Oke, jadi sana Iko sangguan ya? Iya. Sangguan. Ayo. Sangguan, Mang. Ini mah Ricky Teddy ya, bukan Iko. Sambil makan aja ya, ngobrol-ngobrol lagi. Santai aja ngobrol santai. Nanti saya tambahin Teddy ya. Nih sekarang Kang Ben gini. Ngomongin sekarang media enggak lepas yang namanya dari media sosial. Nih, kira-kira di mana nih netizen bisa kepoin yang benar-benar band kafein band ofisialnya? Oh, di TikTok misalkan. Iya, di TikTok ya. Ada gitu. Ya, tiap hari aja pantau terus atau subscribe juga ya di YouTube-nya juga ada kafein band ofisial. IG-nya juga kafein band ofisial. TikTok juga kafein band ofisial. Jadi memang sekarang mungkin akan lebih apa ya? Lebih rutin ya karena ada vokalis baru juga dan kesananya juga akan lebih leluasa lah. Bebaskan aja sekarang mah gitu. Siapkan. Jadi kita nggak akan apa memberikan sesuatu yang pokoknya bermusik harus bebas. Jadi silakan aja Kin gimana Cikinnya. Siap. Ngasur aja. Kita mah tinggal ayo berbarengan aja. Nah, gitu berarti dikasih kebebasannya. Iya. Apalagi di era media sosial sekarang. Iya, sekarang mah. Apa-apa harus viral Cikin ya. Viral. Mungkin Cikin nanti bikin TikTok kayak gini gitu kan. TikTok ya, sudah ada sih gitu kan. Cuma enggak gitu juga. Iko nih ajakin nih, Iko sering TikTok nih. Pak Aral ngajarin saya bikin TikTok, tapi follow-nya cuma satu, cuma Aral yang follow. Lu bahas ya. Oh iya. Kan Aral yang ngajarin saya. Makanya kita enggak kok bikin TikTok dong. Udah bikin nih. Pas bikin satu sih. Pas bikin yang ngomong cuma ada. Oh. Kacau. Kayaknya sampai sekarang nggak pernah dibuka TikToknya. Ya udah gitu kan sedikit cerita barusan sama Iko itu. Oke nih ada satu lagi nih ada merchandise dari Smokes. Buat kafein teman ngopi. Wow. Ini mau dibuka boleh, mau dilihat dulu boleh. Oh, wih. Itu yang sekali pakai ya kan? Sekali pakai? Iya. Oh, iya. Sekali pakai. Coba lihat. Coba aja dibuka aja. Coba. Kok buka kok. Jadi kayak gini nih rasanya nih. Coba. Wih. Kok dari belakang? Iya kan di bawah. Oh, kirain dari mana gitu keluarnya. Terima kasih loh. Ya, terima kasih ya. Thank you. Smoke. Dan akhirnya, terima kasih untuk band Kafein. Sukses selalu, pokoknya support dari Aram. Amin. Amin. Dan jangan lupa buat netizen semua yang nonton, di follow juga Instagram, sosial media Kafeinnya juga. Dan kalau dari sosial media Iko, Cikin, Mas Ben, Mas Yud juga semuanya pokoknya di support juga ya. Dan terima kasih. Dan,